الحبيب صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الحبيب على آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، suatu hal yang tidak kita lakukan bahwasanya dalam majelis-majelis ilmu yang seperti ini kita bersama para malaikat-malaikat Allah jalla wa'ala di samping juga dengan curahan rahmat dan maghfirah dan juga dengan keampunan dosa yang menyusul. Tapi sebenarnya para malaikat yang berkerumun innalillahi malaikat dan sejadi kemampuan daripada kita dengan pandangan mata kita melihat atau dengan penampakan telinga kita mendengar atau juga dengan panca indera kita lainnya, kita masih belum mampu untuk melihat dan kita masih belum sanggup sebenarnya untuk menyaksikan curahan rahmat yang melimpah kepada kita pada saat kita sedang berada di majlis ilmu, seketika dengan kita berada di majlis zikir, apalah lagi dengan kita sampai menyaksikan para malaikat berkiram yang duduk bersama kita di majlis-majlis yang seperti ini. Ini sebagai suatu ujian untuk menguji sejauh mana ketebalan iman dan yakin kita dengan hadis-hadis yang seperti itu. Sebab kalau kita duduk elok di hadapan malaikat dan mata kepala kita dapat menyaksikan mereka, itu sudah perkara biasa. Sebab kena nampak. Wajar-wajar saja kalau dengan majlis-majlis ilmu sudah menjadi tumpuan daripada orang ramai dan juga dengan majlis-majlis zikir itu ternyata mendapatkan perhatian dan tumpuan daripada semua lapisan masyarakat. Yang kalau memang dengan kita melihat dengan curahan rahmat yang mencucuri hati yang tercurahkan kepada kita ketika dengan kita berkumpul. Tapi keadaan yang semacam itu tidak akan membeda-bedakan antara yang beriman dengan yang tidak, antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Sebab sebagaimana yang kita ikuti dalam rangkaian ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada generasi dahulu, mereka inginkan sang pencipta yang dapat dilihat. Mereka inginkan seorang rasul daripada kumpulan para malaikat yang nampak pelik, yang nampak aneh. Sehingga dengan kita pada ketentuan dengan keanehan daripada makhluk Allah tadi itu, mungkin juga dengan hati dan perasaan yang akan terbuka untuk mereka percaya dan beriman kepada mereka. Nah, jadi di sini jawabannya daripada firman Allah yang berbunyi Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Alif Lam Mim, Allah lah yang Maha mengetahui dengan maksud dan tujuannya. Hudan dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab yang tidak kita ragukan lagi. Hudan akan menjadi hidayah, akan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, siapakah golongan orang-orang yang bertakwa agar dapat dibedakan antara golongan yang bertakwa dengan yang tidak, yang bakti, yang taat, yang dekat dan yang jauh, agar dengan kita dapat mengklasifikasikan antara jamaah dengan jamaah, antara kumpulan dengan kumpulan. Maka dengan Al-Quran merekamkan suatu kenyataan kepada kita semuanya, kumpulan orang-orang yang bertakwa juga kumpulan yang beriman dengan perkara-perkara baik. Jadi sejauh mana imannya kita, sejauh mana keyakinan kita, yang pada saat dengan kita mendengar dan kita bersabda seperti itu, janji-janji dengan amalan-amalan yang kita laksanakan, kita tidak melihat dengan perasaannya. Kalau seandainya seperti pada waktu kita bekerja, kerja sebulan dapat gaji 3.000, 3.000-nya kita nampak. Maka dengan kita tidak akan berupaya untuk bergerak ke sana dan kemari, sebab kita tahu kalau kita bekerja berarti kita tidak dapat hasil. Kalau tidak bekerja berarti kita tidak dapat duit. Sementara dengan Allah tidak seperti itu. Allah tidak ingin memurah-murahkan anugerah yang akan Allah berikan kepada manusia nanti pada hari kiamat, di mana sebagaimana Nabi kita sabdakan di dalam sebuah hadis,
Inna syir'atallah ala inna syir'atallahi ghaniyah. Tawaran dan juga dengan transaksi atau juga dengan imbalan yang Allah tawarkan kepada manusia atau kepada kita-kita itu terlampau mahal. Ala inna syir'atallahi jannah. Tawaran dan hamba yang akan Allah bagikan itu adalah surga. Jadi bagaimana kira-kira? Memang betul-betul tidak ada kepentingan dan juga tidak ada tujuan yang mencemarkan hasrat ibadah kita atau tujuan kita beribadah kepada Allah. Kalau pada saat nampak dengan kameranya, nampak dengan balasannya, nampak dengan duitnya, nampak dengan kesehatannya, itu akan memotivasi hati dan keinginan kita untuk melakukan sesuatu karena kesehatan, karena duit, karena jawatan, karena kedudukan. Allah tidak inginkan yang kalau pada saat kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala ada tujuan selain daripada Allah. Dan itu tidak akan mungkin kecuali saat ketika Allah tidak nampakkan ganjaran balasannya itu seperti apa. Kalau seandainya subhanallah sudah jadi kereta, walhamdulillah sudah jadi rumah, wallahu akbar sudah jadi pulang. Oh, kalau macam itu tuan-tuan kita tidak boleh senyap. Maknanya semakin sering kita berzikir, semakin banyak pulaunya, semakin banyak duitnya, semakin banyak kekayaannya, semakin banyak balasannya, semakin banyak harta yang kita miliki, karena dengan tiap tasbihnya, dengan tiap takbirnya, dengan tiap ibadahnya, itu Allah perlihatkan ganjaran dan balasannya. Kalau semacam itu berarti kita beribadah karena pulau, kita beribadah karena balasan, kita beribadah karena duit, kita beribadah karena harta. Apa bedanya kerja kamu dengan manusia dengan ibadahmu kepadaku? Kalau pada saat ibadahmu kepadaku hanya semata-mata untuk dapatkan harta yang seperti itu, oh betapa kerdilnya, macam mana dengan kalian bersikap seperti itu? Kenapa sampai dengan aku disama-samakan dengan manusia? Manusia, rezeki bukan daripada manusia, kesehatan bukan daripada manusia, umur bukan daripada manusia, ketenangan hati bukan daripada manusia, ketenangan jiwa bukan daripada manusia, semuanya itulah daripada Allah Jalla wa'ala. Selain daripada itu tidak dapat kita menghitung dan juga mensenaraikan sejumlah berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada udara yang kita hirup sampai kepada tempat kita berpijak, sampai juga dengan makanan dan minuman yang dimakan dan diminum yang diantaranya rusak yang akan kita makan nanti selepas sembahyang isya malam hari. Rusak, rusak kan? Hah? Hijab? Hah? Rusak, daging rusak. Nikmat, masya Allah, kebaru banyak. Sebab baunya sudah keciuman, baunya sudah keciuman. Jadi apa bedanya Allah dengan masjid? Kita hadir ke masjid mungkin barangkali tujuannya untuk kita makan daging rusak, sebab karena kita tidak pernah memakannya. Atau kalau di sana dengan bahasa kena makan daging kijang. Jadi Allah kata, kamu bekerja di perusahaan, kerja dengan syarikat sana, syarikat sini, untuk mendapatkan habuan, untuk mendapatkan gaji dan juga untuk mendapatkan tunjangannya. Apakah awak samakan aku dengan mereka? Ya kalau dengan mereka memanglah memberikan tunjangan kepada anda, tapi setakat tunjangan saja, bahkan tunjangan yang diberikannya itu pun juga pada hakikatnya daripada aku. Aku yang menggerakkan hatinya, aku yang memberikan leluasa kepadanya, sehingga dengan tunjangan tadi itu sampai kepadamu. Takkan dengan anda menyamakan aku dengan mereka. Jadi Allah takna, kalau dengan balasan Allah itu nampak dilihat dengan mata kepala, balasan daripada tasbih, tahmid dan takbir, satu, untuk menguji keikhlasan kita, untuk menguji kasih sayang dan cinta dan mahabbah kita kepada Allah. Apakah memang betul-betul kita cinta Allah? Apakah memang betul-betul kita orang yang arif? Apakah memang betul-betul kita orang yang setia? Apakah memang betul-betul kita orang yang patuh? Subuh di dusun, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak ada seorang pun bersama kita. Atau dengan kita duduk di sebuah banglo, suasana sujud, hujan gerimis, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling tidak kita sudah tahu masuk waktu tepat pada pukul 5.45 atau pada pukul 5.50 ada subuh berkumandang.
tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang memperhatikan, dan tidak ada yang mengamat tentang pergerakan kita dan juga keberadaan kita pada saat itu. Nah, pada saat itu kalau ternyata dengan kita kita bangkit, kalau ternyata dengan kita kita mengambil air wudhu, terus kita berpakaian secara sempurna, kalau ada masjid ada surau, kita akan menuju masjid dan surau. Kalau tidak ada, akan kita bangkitkan, akan kita kejut putra putri kita untuk sekali bersama melaksanakan sembahyang, untuk sekali bersama melaksanakan sembahyang secara berjamaah. Maka dengan habuannya ataupun juga dengan sikap kita yang semacam itu, tidak ada unsur manusiawi, tidak ada kepentingan pribadi, tidak untuk mendapatkan sanjungan, tidak juga untuk mendapatkan pujian, tidak juga untuk mendapatkan penghargaan daripada sesiapa saja. Memang betul-betul murni dan tulus ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang memotivasi dan juga tidak ada dorongan yang menggerakkan hati kita pada saat itu selain daripada mahabbah, rasa kasih sayang dan cinta kita yang bergelora di dalam hati, sehingga dengan kita kita mampu untuk mengalahkan kain selimut, mampu untuk mengalahkan katil dengan tilam yang empuk, dan juga dengan istri yang tercinta. Allahu Akbar. Kalau seandainya rumah kita di samping masjid berdekatan dengan 100, kita melangkahkan ke sana, itu ya oke-oke saja. Itu Allah kulihat cinta juga, mahabbah juga. Akan tetapi tidaklah seperti dengan seseorang yang dengan jarak ukurannya cukup lumayan jauh, memerlukan terpaksa dengan kita, kita harus guna kendaraan. Dan karena persiapan waktu paling tidak dalam 10 sampai pada 15 menit dan juga mungkin juga lebih. Kalau memang itu yang berlaku, memang betul-betul mahabbah kita sudah terpupuk dan juga dengan keyakinan kita sudah kental dan mantap. Kenambah sebab yang tidak memiliki mahabbah dan juga dengan iman dan yakin kental seperti itu, sulit untuk kita mengalahkan nafsu yang pada saat dengan kita kita tercabar dengan berbagai godaan. Nah, jadi supaya memang betul-betul murni karena Allah, murni karena Sang Pencipta, karena kita memang berkeyakinan Allah lah yang patut untuk kita sembah, maka dengan ganjaran dan balasan pahala daripada amal ibadah yang kita laksanakan tidak diperlihatkan oleh Allah Jalla wa'ala, supaya jangan sampai sembahyangnya itu terbaur dengan tujuannya untuk mendapatkan balasan, supaya dengan ibadahnya tadi itu tulus karena Allah Jalla wa'ala, maka dengan Allah tidak bagi kita kemampuan dan juga kekuatan untuk menyaksikan sebesar apa dan seperti apa ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bakti dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Hadza wabillahi taufik. Kita dengari hadis yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.